Barangkali, ujar para ulama mengatakan, amal ibadah yang menyelamatkan kita di akhirat itu adalah amal ibadah yang sebenarnya dalam dunia kita lupakan. Itu bisa menyelamatkan di akhirat. Jangka majelis ta'lim namanya, buat cilingan 1.000 rupiah. Ingat lagi kayaknya. Barangkali itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Yang menyumbang 10 juta belum tentu lagi. Kenapa? Ingat terus menyumbang baru 10 juta aja. 10 tahun sudah 10 juta juga. Jadi yang banyak menyelamatkan manusia itu bisa amal ibadah yang sudah kita lupakan padahal dalam dunia. Dulu pernah kita memberi minum melawan kawan, menyediakan di warung. Kita kan ingat lagi itu. Ditulis oleh malaikat.